Laba habis dari mana? Dari mata turun ke hati, Nek. Itu buat cinta kita. Apa badai ngiring? Badai atuh. Ngiring ke mana itu? Kan badai. Si makan ikan. Emang kamu enggak capek? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Iya. Dari tadi lari-lari terus di pikiran Abah. Abah ngomel mulu. Abah hati-hati atuh. Hati-hati ya, Neng ya. Iya. Aduh, dia mah takutnya Abah jatuh sih. Padahal Abah tuh udah jatuh, Neng. Jatuh apa? Jatuh hati. Kan apa yang paling romantis, Neng? Duka? Duka kan. Ikan love you. Kalau daun kering itu jatuhnya ke tanah, Neng. Oh. Kalau Neng mah jatuhnya ke hati Abah. Oke, okay, welcome back to my channel, sahabat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat sukses ya. Kembali lagi bersama Abah sahabat sukses di channelnya Abah Syarif Galedek. Ini sahabat sukses ya. Alhamdulillah di sana lagi musikan sahabat sukses. Oke, okay, sahabat sukses, kita kembali lagi di sini di kebunnya Kasentra Pajambangan sahabat sukses ya. Kembali lagi Abah ngevlog ke sini karena kemarin Abah ke sini ada Neng Rizka. Nah, sekarang ini sore hari sahabat sukses ya. Sekitar pukul 3 ini lebih sahabat sukses ya, kita kembali ke sana. Buat sahabat sukses, salam-salam ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap terus stay, dukung terus channel Abah supaya lebih berkembang lagi ya, mengeksplor perkampungan ini sahabat sukses ya. Oh, ini kebun apa, kandang domba ya sahabat sukses ya. Di sini tuh lihat kandang dombanya panjang sekali. Jadi Neng Rizka kemarin katanya suka ngasih pakan domba ya kalau sore. Sahabat sukses, ada ternyata dia tuh lagi apa ya sahabat sukses ya, ada tuh lagi nyuci piring kayaknya tuh sahabat. Oke, kita samperin guys. Ah, ini mah guys, pucuk di ciba ulam tiba naonnya. Assalamualaikum. Aduh, lagi apa ini teh? Piring Abah. Lagi cuci piring. Iya. Aduh. Mau ke mana? Hah? Biasa jalan-jalan. Pakai dulu ini ya. Iya. Biar biar ngobrolnya enak kedengaran. Sini aja lah, biar Abah pakaiin. Kutnya basah, 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 basah. Oh, guys ya. Habis dari mana? Abah habis dari mana? Dari mata turun ke hati, Nek. Itu buat cinta kita. Biasa apa jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan. Aduh, sahabat sukses lihat. Gadis desa rajin ya. Cuci piring habis makan bukan itu teh? Iya, habis masak, Abah. Habis masak. Aduh, pintar masak. Oh, sahabat saya ya. Karena Neng Rizka itu tinggal di sini, sahabat ya. Dulu sempat Abah up juga di sini, sekarang udah makin padat. Tuh. Ya di sana ada sapi. Di sini mah ada hatiku yang tertinggal di sini. Aduh, Neng Rizka, aku mah damang, Neng. Damang apa? Alah. Apa damang. Sehat? Sakit. Sakit kenapa, Pak? Kangen kamu terus. Aduh. Neng. Udah itu teh nyucinya? Udah. Oh, ya udah sok aja. Jangan keganggu ya. Iya, Pak. Kalau keganggu ngomong aja. Oke, sahabat, kita nungguin Neng Rizka nyuci piringnya karena udah selesai itu. Ya, guys. Oh, di sini mau banyak ayamnya, Neng ya? Iya. Oh, masih pakan ayam. Wadah ieu ayamnya, Neng. Ieu mah ayamna teh sarua jeung ieu, Neng. Jeung hate Abah ieu mah badag.
Badak. Habis dari ini mau kemana ini, Teh? Ceritanya mau beri makan ikan. Oh. Kamu mau ikut? Boleh, boleh. Oh, yang di bawah itu ya? Iya. Kalau enggak sibuk, ayo ikut. Boleh, siap. Iya, kan sekarang mau ngikutin Neng. Kegiatan Neng. Oke, guys. Tuh, katanya Neng Monska habis cuci piring. Oke, kita tunggu di sini aja, guys. Tuh kan, adem kalau di sini mana, guys? Tuh, aduh, enak pemandangannya. Di sini tuh panas ya, guys ya. Kalau cuaca panas tapi dingin, guys. Gimana ya? Panas dingin lah. Tapi panas dingin bukan sakit. Tapi karena ada angin. Bentar ya, Abah, taruh dulu. Iya, enggak apa-apa, sok aja. Enggak apa-apa ini di kamera. Iya, enggak apa-apa. Siap. Oke, sok aja. Aduh, sahabat, lihat. Aduh. Ini cantik, lemah gemulai begitu. Oh, di sini ada motor juga di dalam ya. Iya. Oke, ini tempat masaknya, guys. Ada hau di sana, ada kompor. Nah, di sini mah ada. Taruh dulu ya. Hah? Heeh. Simpen. Oke. Siap, udah. Yuk, apa badai ngiring? Badai atuh. Ngiring kemana ini? Pan badai. Makan ikan. Emang kamu gak capek? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Iya. Dari tadi lari-lari terus di pikiran Abah. Gombal-gombal mulu. Aduh, gombal-gombal mulu, Cina, guys. Aduh, emang apa gak boleh gombal gitu? Boleh. Boleh, Cina, sahabat. Iya, makanya gitu, sahabat. Oke. Kita ke bawah mau ngasih ikan. Makan ikan ya. Oke, guys. Kita ke bawah. Aduh. Enggak capek ini, Teh, habis nyuci, masih pakan ikan. Enggak nyuci, nah, guys, sedikit dah. Oh, sedikit. Kali-kali mah tuh cuci pikiran, Teh. Bisa enggak, Neng, cuci pikiran? Enggak bisa. Biar tidak ingat kamu terus. Aduh. Seperti kara rajot neng ya neng, sok neng di pinggir lah jalan, yuk, ya. Aduh, oke guys, kita mau menuju ke bawah. Oh, saya tahu ikannya banyak di sana, Teh, ya. Jadi kalau dulu Neng Ose kesini suka ngasih makan ikan, lalu sekarang Neng Rizka harus betah ya Neng ya? Iya. Hah? Betah mah Neng? Insya Allah betah. Insya Allah betah, cina sahabatnya. Nanti kita seminggu sekali kita akan tengok dia ke sini. Ya, kalau ada rezeki ya. Kita mampir lagi ke sini. Oke. Ikannya juga banyak, guys. Ikan mujair. Ah, ya. Guys. Allah. Hati-hati atuh. Hati-hati ya, Neng ya. Iya. Aduh, dia mah takutnya Abah jatuh sih. Padahal Abah tuh udah jatuh, Neng. Jatuh apa? Jatuh hati. Hati. Udah tahu pasti. Aduh. Ada nggak pakannya, Neng? Coba lihat dulu, ada nggak pakannya? Mana? Ah, ini mah. Habis apa? Kayak nama teh habis. Habis ini mah. Makan ikannya. Mana tuh ya? Tuh, ikannya udah lacrok tinggal di sahabat. Tuh. Lihat Neng Rizka tinggal lihat yang cantik, Teh. Ikan apa nih pada ini. Sini aja yuk. Yuk. Sambil liatin ikan aja lah. Oh. Pakannya habis ini kayaknya belum beli ya si bos ya? Iya. Lupa kayaknya. Sini aja, guys. Kita nongkrong sini. Aduh, ngajak ngobrol Neng Rizka aja lah di sinilah. Sambil liatin ikan ya, Neng. Iya. Mm-mm. Aduh, udah kedua kalinya ini Abah kesini. Aduh, keganggu Neng? Enggak. Habis nyuci dibawa kesini ke air. Tuh, sahabat ya, di sini mah ikannya kalau nggak salah ada ikan lele. Ikan apa yang paling romantis Neng? Duka. Duka kan. Ikan love you. Aduh, Neng. Jadi kalau lihat Neng Teh, rasanya Teh ingin ngegombal ya gitu Neng. Aduh si Neng. Kalau di Neng udah makan belum? Udah. Iya. Aduh. Kan tadi masak. Telat berarti abahnya. Iya, abah yang telat datangnya. Telat datangnya. Tapi nggak apa-apa tuh telat datang juga.
Yang penting mana enggak telat datang bulan. Bahaya kalau telat datang bulan banyaknya. Iya. Mending kira telat makan. Datang enggak keburu makan gitu. Aduh. Abah sama siapa kesini? Sama ada sama satu orang lagi. Oh, pakai motor? Enggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya. Enggak capek, Abah? Enggak capek atuh, kan mau ke Neng. Jadi kalau udah mau ke Neng mah enggak bakalan capek. Gitu, apalagi udah lihat senyum tuh. Aduh, sahabat ya mah, senyum nanti kayak gitu sahabat tuh. Senyum. Ini mah kayak Umi Pipik ya sahabatnya kalau pakai kerudung. Coba Neng atuh ngaji dulu sebentar Neng, pengen denger Neng. Aduh. Lah, sahabat, guys, ini mah kalau di pesantren mah ya santriat, kalau santriat cewek. Ya kalau cewek ya. Santriat ya, kalau laki-laki santriin, kalau laki-laki santriin, kalau laki-laki sahabat ya. Tuh sahabat apa ya, kudu harus naon ya ari ka santrinya. Santriatnya duh bener. Jadi oh, udah makan? Udah tadi udah makan di jalan. Oh. Kenapa Neng itu apa? Hah? Apa? Oh itu ada daunnya. Coba apa? Tanya. Apa perbedaannya daun kering sama Neng? Ayo. Gak tahu. Hah? Gak tahu. Gak tahu. Kalau daun kering itu jatuhnya ke tanah Neng. Oh. Kalau Neng mah jatuhnya ke hati Abah. Aduh sahabat, kali-kali ini ngegombalin santri sama. Santri apa Abah? Aduh santri nih sahabatnya. Ini kalau santri mah hese di yeuna teh di deketan urang jauh kieu sahabat tah. Sina ka tinggal sadayana. Tah azan Neng. Iya. Udah ada panggilan. Iya. Neng. Apa? Tapi kamu mah dilihat-lihat egois, kayaknya tak egois ya. Egois apa? Hah? Egois gitu orang nak. Iya. Kok bisa? Iya, soalnya mama sama papa tuh manusia ya. Iya. Manusia kan? Iya. Tapi kamu kok mirip bidadari gitu. Egois banget gitu. Alah Neng. Jadi Neng Rizka ini sahabat Cukes ya. Neng Rizka ini kegiatannya kalau ini sore hari ya. Tadi mau ngasih pakan ikan. Neng, Nengnya nggak dikasih tahu kayaknya sama si bosnya. Tuh Neng. Jadi sekarang mah kalau nyiram dulu mah kalau ada yang di sini yang kerja itu nyiram. Sekarang mah nyiramnya udah otomatis sendiri. Sekarang mah tuh lihatnya. Oh. Iya ya. Jadi udah dipasang semua sama-sama apa sama paralon sekarang mah. Jadi semuanya. Tinggal satu kali putar aja. Oh. Tinggal sekali putar. Semua. Satu kali berdayung 30 terlampaui teh tanuki teh Neng. Aduh, sahabat, kalau Neng Rizka udah senyum we. Serasa dunia teh milik berdua sahabat. Neng Rizka teh sekarang teh umurnya berapa? Tadi teh kemarin teh 17. 17 tahun. Iya. Oh, Neng Risa 17 tahun ya? Iya. Kapan ulang tahunnya, Neng? Ntar bulan Oktober. Bulan Oktober? Iya. Sekarang tuh bulan apa ya? Agustus. Agustus ya? Iya. Atuh sebentar lagi atuh Oktober mah. Sekarang Agustus tanggal 8. Iya. Nah, September, Oktober tuh sahabat ya. Aduh, Neng Risa itu ulang tahunnya bulan kenapa? Oktober sahabat. Abang ya. Mau ngado? Hah? Abah mau ngado? Ada nanti kado spesial. Nanti hatinya dibungkus sama daun talas. Aduh, Neng Rizka. Neng Rizka. Apa Abah? Neng. Kulan. Kalau semakin kesini teh Neng semakin kinclong gitu. Ngangon-ngangon Neng. Ngangon-ngangon. Gak tau apa ya. Asa bikin gelis gitu Neng. Enggak oke, cina sahabat. Mau yang mau ayah nunggu sahabat juga namanya. Lah. Kalau malam suka tinggal di sini juga? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang nginep gitu ya? Kadang nginep, kadang enggak. Kadang enggak. Pulang. Kadang pulang. Iya. Kemarin mah ada di sini yang Adel. Tahu nggak yang Adel? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh berarti nggak sempat. Kan ini baru. Oh baru.
Barutut. Barutut sudah sahabat. Aduh. Neng. Apa? Nah ini mah jadi sahabat kalau Neng Rizka mah mesti ditakol dulu, jadi dia mah baru obrol. Aduh. Aduh, Neng Rizka ini mah guys. Cukes, imo kudu digaskeun cukes main ka dieu nya kan Neng Rizka, sahabat cukes, sahabat cukes suka ada yang nanya kalau ada talent-talent apa yang baru. Neng Rizka mah ini latar belakangnya sahabat cukes ini adalah santri yang suka mondok, mondok cari ilmu agama ya Neng ya? Iya. Cuma sekarang udah enggak sahabat cukes. Nih ada enggak kisah Neng Rizka di pondok gitu, senang, susah, bahagia? Dulu sempat berapa tahun di pondok nih? Kan sempat 2 pondok sih. Oh, 2 pondok. Ya. Wah, 2 pondok sahabat ini mah. Jadi 2 pondok sahabat, 2 cinta. 2 cinta. Yang pondok pertama sebentar. Oh, yang sebentar. Berapa tahun sebentar? 4 bulan. Oh, 4 bulan ya. Sempat di pondok 4 bulan. Ya, langsung di rumah. Kalau tadinya langsung di rumah setahun enggak mondok. Oh, enggak mondok. Langsung mondok lagi. Mondok lagi, beda ya. Lagi pesantrennya. Beda. Oh, beda lagi pesantren. 4 tahun. Wih, lama juga 4 tahun ya. 4 tahun kurang sih. Kalau di pondok makan yang 4 tahun itu berarti apa? Banyak kastrol nu rusak tuh nih. Banyak. Apalagi kalau alat-alat apa sih itu teh? Alat apa? Itu buat nyamel. Oh, buat nyamel ulek coet. Banyak yang coet ya, bener. Iya, anak itu banyak ya Allah, banyak ganti. Banyak ganti ya Ning ya. Banyak ya. Temen ya gitu ya. Temen banyak sih. Temen banyak. Iya. Temen ceweknya banyak dulu banyak, pesantren. Tapi enggak banyak amat. Oh, enggak banyak ya. Amat. Tapi kan lebih dari 2 mah banyak. Ya sih. Sempat punya pacar enggak di pondok nih? Sempat. Aduh, ini sahabat dulu Cukes. Tapi kita bicara tentang kisah cinta ini sahabat Cukes ya. Saya penasaran gitu sahabat Cukes dari tadi pengen tanya, soalnya Neng Rizka ini cuman ketahuan sama guru ngaji. Iya. Aduh, sama cukes, sama guru ngaji ketahuan. Kan ketahuannya boleh. Gimana Neng? Sesuratan di kertas. Enggak. Cinta mah. Ya karena dulu mah ya Neng ya. Iya. Kalau apa ngungkapin perasaan apalagi iya. Abes sempet lah ngalamin lah di pondok iya. Lah. Kan nggak ada HP. Nggak ada HP ya. Soalnya HP-nya kadang disita, apa disimpan gitu ya. Iya. Jadi ngungkapin perasaan itu lewat tinta. Lewat tinta. Di kertas putih sama cukes ya Neng ya? Iya. Oh Neng ngalamin kayak gitu? Iya ngalamin. Ngalamin. Ketahuan sama teteh jadi. Oh sama. Kumpulin. Tapi bukan Neng doang yang ketahuan, lagi banyak itu. Banyak maksudnya ya. Seperti kayak lebih lah dari 2 gitu ada. Dikumpulin di teteh semuanya. Dikumpulin. Iya. Terus digapain ditanya, itu kalau udah dikumpulin? Ditanya ini Cina surat dari siapa, buat siapa gitu-gitu ke depan Cina. Tapi bukan gimana sih maksudnya cewek-cewek cowok-cowok gitu, tapi disatukan, tapi ente dirempetkan. Oh, cuma jadi was putuskan Cina. Papain-papain gitu tapi. Iya. Jauh. Jadi disebutnya tuh tabayun ya Neng ya? Iya, tak gitu. Tabayun. Suruh diputusin. Oh, suruh diputusin. Iya. Tidak. Jadi enggak rencana Neng sekarang kalau mau nikah umur berapa tahun tuh? Kalau mau nikah umur 20. 20. Sekarang ya. Umurnya? 17. 17. Harus 3 tahun lagi sahabat cukes ya. Jadi buat sahabat cukes siap-siap aja. Barangkali ada keajaiban di antara 3 tahun ini sahabat cukes. Neng Rizka. Aduh, Neng Rit, itu tuh waktu yang di pesantren yang kedua ya? Iya, baru pertama masuk. Oh, waktu pertama masuk. Iya, soalnya kan kalau tahun kemarin mah bisa bawa HP seminggu sekali. Okay. Kalau dulu mah enggak bisa bawa sama sekali, enggak bisa pegang HP. Kalau di pondok mah enggak bisa bawa HP ya. Iya. Sama ya, ada kalau di sekolah juga sekarang ada yang bisa, ada yang enggak bawa HP. Iya, gitu. Iya. Oh, gitu. Iya. Sempat punya berapa pacar dong dulu? Di Kobong cuma 2. Cuma 2. Mantan cuma 2. Lebih dari 2 mah banyak. Lebih dari 1 mah banyak. Enggak, cuma. Iya, berarti 2. Oh, 2 itu barengan apa gimana nih? Enggak. Oh, enggak putus, punya lagi. Jadi gitu. Gini, pacaran
kan masih pacaran tapi udah deket sama yang ini gitu. Oh, jadi pas putusnya ada kesempatan ada lagi gitu. Aduh, jadi nih, ini sahabat sukses gitu. Jangan ditiru ini sahabat sukses ya. jadi ya sedih. Mudah-mudahan aja, karena itu penyemangatnya Neng ya. Iya. Kalau kita lagi mencari ilmu, iya. Ya karena manusiawi, ya suka sama seseorang, sama lawan jenis manusiawi ya Neng ya, normal. Oke sahabat sukses, jadi sekarang mah tinggal di rumah. Sekarang punya berapa? Satu. Mudah-mudahan bertahan ya. Satu. Amin. Ya bertahan satu. Ya nggak apa-apa, maksudnya satu, iya satu. Jangan lebih. Saya lebih, ya nggak ada lah ceritanya. Kalau saya lebih itu nggak ada. Kalau cowok ada. Kalau cowok ada ya Neng ya. Iya. Apa hadis ini? Aduh. Seru ya cerita di pondok ya, seru. Aduh, jadi punya pacar, ketahuan sama guru ngaji. Aduh, sahabat sukses bukan mah. Jadi sekarang mah Nengnya pengen apa? Gak ngerepotin orang tua ya Neng ya. Gak pengen ngerepotin orang tua, tinggal di rumah, makanya tinggal di sini dikit-dikit cari rezeki lah. Iya. Ya. Iya. Iya Neng. Iya. Iya. Apa ada mau dinafkahin? Aduh, saya suka ada suka-suka sahabat yang nakal-nakal di sana. Bah, minta satu cina, kalau dikasih gua hasil kalau. Nah, ini sahabat sukses ya, Neng Rizka ini alumni dari pesantren. Oke Neng, kita ke atas lagi yuk. Yuk. Kita nyari sesuatu ya sahabat sukses. Barangkali ada yang aneh. Barangkali ada yang aneh cina. Ini juga aneh di depan apa? Kelihatannya aneh. Aneh tapi nyata. Tuhnya ikannya beberbak-bakan. Langsung ke atas Abah. Tuh. Wih. Lihat sahabat ya. Jadi ikannya aja senang lihat Neng Rizka sama sahabat. Kan udah bersahabat juga nanti ya. Udah bersahabat. Neng. Apa persamaan air sama Neng sok coba? Tahu enggak? Enggak. Enggak. Emang masa apa? Enggak? Hah? Emang apa? Sama-sama menyejukkan. Aduh, sahabat sukses, sahabat sukses. Oke Neng, hati-hati. Hei. Alah. Hati-hati. Keganggu gak ini Teh? Enggak. Enggak. Oke sahabat, kita kembali lagi. Neng Risanya ke saung ya, ke tempat istirahat. Iya. Oke. Oh apa? Apa? Lombanya berkeliaran Neng. Iya. Iya, lombanya masih berkeliaran. Kan belum sore banget. Belum sore banget ya. Kandang. Oh, ada yang udah dikasih pakan. Ngasih pakan yuk Neng yuk. Oh tahu ngasih pakan Neng, ngasih pakan sapi yuk. Yuk. Tuh si Amang Deden ada tuh yang bantuin yuk. Ayo. Ngasih pakan. Oh. Ayo yuk. Bantuin su, si Amang Deden tuh. Itu ngasih pakan. Besar. Wih. Bener ini mah. Kuat getihan gitu. Mana Abah getihan? Oh ininya. Tuh, tanduknya. Apa? Pangamu. Hidungnya. Bukan hidung. Kepalanya tuh. Sahabat ini mah gede banget tuh. Ayo. Bang Reden ayo. Bang Reden sahabat lagi ngasih pakan. Aduh cah. Udah mau badak Den. Atau dibantuin sama Neng Rizka cina. Mau dibantuin. Atau Neng. Nah, tuh bantuin cina Mang Deden tah kasih pakan yang ini. Ayo buru Neng, saya kudu badak ini Teh. Naik nah begitu sahabat tuh. Jadi kegiatan yang Rizka ini kalau sore hari ngasih pakan tuh, bantuin Mang Deden ya tuh. Wih, gede-gede ini mah.
Lombanya tuh pada sehat ya, Bang? Hah? Pada sehat. Sehat ya Neng Rizka, sehat ya. Apa aja yang sakit? Lihat Neng Rizka sama yang lain sakit. Aduh, sahabat. Kasih makan terus, Neng. Awas. Getihan, Den. Kunaon, Den? Diadu. Jeung nu mana diadu, Nak? Takut. Nah, bedol, Neng. Ratakeun. Tuh, guys, ya. Senang ya lihat dia ngasih pakan. Kali-kali mah tuh ngasih pakan Abah, nanti mah masak. Tadi kan Abahnya telat. Telat. Kalau selesai baru datang. Oke, sahabat. Wih, tinggali. Gara-gara mulai, Neng kemul gitu temam, Neng. Enggak domba tuh. Enggak tuh. Domba-domba kuring di paraban-paraban kuring. Beri nyanyi tuh, Neng. Jadi Neng Rizka itu sahabat Sukes, kegiatannya kayak gini sehari-hari. Udah ya, Baya? Udah. Oke, kalau udah mah. Yuk, sini lagi. Kita gaskin ke saung. Istirahat nanti kita penutupan aja di saung ya. Ini ayo, kemudian. Hah? Kencing. Gitu enggak Neng kencingnya, Neng, kalau cewek? Enggak lah. Enggak lah, sahabat. Aduh. Ini mah. Oke guys, kita ke saung lagi. Neng Rizkanya mau sholat asar karena kita sudah mau sholat asar. Udah tunggu sedikit, oke, sedikit giling-giling. Mau cuci tangan dulu? Boleh. Ya udah sok aja. Cuci tangan. Bawa apa, Neng? Wah. Bawa apa? Segala rupa. Oh, domba aja, Neng. Ngapa apa? Ya itu mah baunya juga bisa dicuci. Iya enggak? Iya. Iyalah. Sip. Oke, sama Cukers ya. Mana Neng Rizkanya juga mau istirahat. Mau sholat asar katanya. Iya. Kesini dulu, kita penutupan dulu ya. Terima kasih udah di apa? Udah diganggu waktunya sama Abah ya. Sama Pak Abah. Lain kali Abah main lagi kesini. Oke. Okay. Ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.